Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ya maaf ah, salat subuh yang kami hormati Kita akan lanjutkan bahasan mengenai Hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga, keluarga Mudah-mudahan menjadi masukan dan pembekalan bagi yang belum dan tentu saja penyegaran bagi yang sudah mudah-mudahan tidak bikin takut bagi yang belum dan bikin apa menyesal bagi yang sudah jadi proses sebuah rumah tangga itu diawali di dalam ajaran agama melalui pernikahan dan Islam menempatkan nikah sebagai sesuatu yang agung yang mulia, yang suci, sunnah rasul, penyelamat separuh iman Bahkan dikatakan sebagai ibadah yang dilakukan oleh seorang muslim. Tidak ada sistem kepasturan dalam Islam untuk mencapai tingkat kesucian tertentu sampai uh, haram nikah. Bahwa seseorang itu tidak nikah itu adalah soal pilihan, tapi tidak boleh anti, tidak boleh membenci. Uh, kemudian selanjutnya Islam mengajarkan bahwa Uh, pelaksanaan pernikahan itu mengalami satu proses, proses pertama namanya taaruf yang sekarang dikemas dalam pacaran. Gimana boleh apa enggak ya silakan aja asal mengikuti apa-apa uh, aturan-aturan. Pamannya tidak boleh sekamar berduaan, tidak boleh pergi jauh berduaan, harus disertai dengan muhrim tidak bebas penglihatan, harus dibatasi. Tentu juga ujaran-ujaran, tidak boleh ujaran sikap yang dapat membangkitkan birahi mengarah kepada zina. Itu poin-poin yang diajarkan oleh ajaran agama. Nah ketika ta'aruf itu adalah berusaha namanya juga ta'aruf, perkenalan, mengenal, mengenal apanya saja. Ya agamanya, akhlaknya, sebab cantik, tidak berakhlak, kasep, tapi galak, liar. Jadi harus akhlaknya, agamanya, terutama agama, sebab Islam tidak mengenal, tidak membenarkan nikah beda agama. Ternyata agama saja tidak cukup, tapi juga adalah akhlaknya, apa bager, cager, begitu benar dan seterusnya. Kemudian agama mengajarkan, silakan juga mengenal tentang apa kecantikan, kegantengannya. Kemudian dengan atur dengan ketentuan tadi ya walatak zina jangan berbuat sesuatu yang menyebabkan zina dan lain-lain kemudian selanjutnya diketahui silakan nasab karena ada aturan ada wanita atau pria yang tidak boleh dinikahi atau eh, tidak boleh nikah yaitu ini karena nasab karena keluarga dari ibu nenek terus ke atas kemudian anak cucu ke bawah dan kemudian ke samping saudara Nah, kemudian keponakan atau ya keponakan anak paman anak ini ya. dari keluarga itu yang paling dekat boleh dinikah itu adalah uh, sekakek boleh jadi A punya putra B dan C nah anak C uh, B dan C ini sudah boleh nikah itu keluarga yang paling dekat secara nasab tapi boleh nikah ada lagi nikah boleh yang dekat yaitu nikah antar uh, anak tiri jadi A janda nikah dengan B duda masing-masing punya anak setelah nikah anak bapaknya kemudian nikah anaknya boleh itu jadi anak bapak tiri anak ibu tiri boleh atau sebaliknya anaknya sudah nikah lama-lama bapaknya lihat juga eh ibumu baik juga nih. nikah dengan besan jadi berjamaah begitu bapaknya sama ibunya anaknya sama anaknya cucunya sama cucunya juga boleh itu nah, itu adalah Uh, yang paling dekat itu nasab. Kemudian di dalam di beberapa tradisi kita, saya dengar di Minang, di kadang-kadang di sini juga ada kalau anak paman itu tidak boleh ya. Itu adalah kepercayaan mungkin uh, dari daerah saja, tapi secara agama boleh. Tapi ada anjuran dari Rasulullah SAW untuk memperbanyak silaturahim yang jauh, yang jauh kata Nabi ya yang jauh yang jauh yang jauh bukannya letak bukan letaknya tetapi hubungan kekeluargaannya saya kira bapak-bapak dari kedokteran tahu betul ada dampak-dampak yang bisa negatif karena terlampau dekat itu kemudian yang kedua adalah menyakut sesusu sesusu ini cuma dua saja yaitu anak sesusu dan saudara dan saudara ibu sesusu anak sesusu otomatis dan saudara sesusu sedangkan bibi sesusu nenek sesusu itu enggak. Jadi kalau seorang wanita A menyusukan seorang bayi yang usianya kurang dari 2 tahun, dua tahun malah ditambah lagi maka, e, hanya nyusu kalau itu tidak menjadi syarat menurut teman saya nikah dengan apa a, e, punya anak pria, nah anak yang pria itu tidak boleh nikah dengan wanita yang juga sama-sama disusukan, apalagi anak asli dari ibu yang menyusukan. Uh, dan tidak boleh uh, nikah juga dengan uh, ibu yang menyusukan. Tidak boleh itu adalah uh, ridho masalah sesusuk. Dan di dalam Islam sesusuk itu punya dampak tadi terhadap larangan nikah. Sedangkan kalau uh, Pak, infus darah, walaupun banyak itu tidak mengharamkan nikah. Jadi kalau ada seorang yang menjadi infus darah banyak sekali, tidak menjadi saudara. Tidak haram nikah maksudnya ya saudara-saudara aja berangkatnya. Ah, kemudian nah itu saya susu saudara-saudara ah, saya -saudara, eh, susu. Ah, kecuali kalau sama-sama susunya susu cap berdaerah, ah, tentu itu hanya saudara sesapi aja boleh nikahnya. Ah, itu kemudian yang ketiga, tentu saja larangan berani ah, kah itu karena agama. Nah, empat yang disodorkan yang disampaikan oleh nabi terutama jadi harus pertimbangan satu nasab jadi. Nasab itu bisa yang haram dinikah, bisa juga menyesuaikan kultur budaya. Itu masalah pertimbangan kema kemaslahatan, namanya kultur budayanya. Ini suami saya dari mana, istri saya dari mana, oh menyesuaikan. Kemudian yang kedua, tentu saja rupa dengan catatan tadi, tidak boleh bebas melihat, tidak boleh pergi jauh berduaan, tidak boleh sekamar berduaan tidak boleh berkata berbuat ujaran-ujaran yang dapat membangkitkan birahi mengarah kepada zina. itu kemudian nah sekarang kan jadi salah bagaimana kalau SMS, bagaimana kalau pakai sosial media ya, itu aja apa isinya apa pernyataannya dan apa niatnya begitu ya tapi sopan tapi ganggu istri orang enggak boleh kemudian selanjutnya adalah nabi juga menyerahkan, silahkan aja pertimbangkan hartanya bukan untuk membuat ukuran yang kaya lebih mulia tidak tapi untuk menyesuaikan nafkah mungkin. Oh, ini adalah putra TNI, ini adalah putra ini oh, menyesuaikan nanti di dalam proses uh, membina dalam membina uh, rumah tangga. Jadi rupa sekali lagi uh, uh, boleh dilihat tetapi dalam ketentuan tadi tidak boleh tidak boleh tidak boleh. Jadi harus mengetahui Tidak boleh menjual kucing dalam karung, apalagi karung dalam kucing lebih baik, lebih sulit lagi. Jadi harus tahu. Tapi ada batas-batas tadi. Kemudian selanjutnya ukuran-ukuran lain itu adalah dalam kaitan dengan e, namanya dalam bahasa Arab ada kufu, apa ada keserasian begitu. Banyak dulu dalam beberapa pendapat kufu itu adalah e, umpamanya saja ada pemahaman di kalangan. Ya, paling tidak dalam buku yang saya baca orang kures tidak boleh nikah lagi dengan kures lagi. selain ini kures, kena kures itu elit kan. Nah, tapi itu uh, adalah pendapat-pendapat dari seseorang. Ada ini keturunan katakanlah Arab harus dengan Arab lagi. Tidak ada ketentuan itu. Tapi yang ada itu adalah keserasian. Tidak ada larangan. bolehkah pada saya ada pertanyaan. Bolehkah aki-aki usianya di atas 70 tahun nikah dengan gadis yang masih 15 tahun Wah, Saya katakan boleh asal kiai <laughs> Nah ya aturan ke kiai ukul <laughs> Kiai kesaware. jadi tidak eh, tidak ada aturan. Yang penting keserasian, ridho, bahagia, enggak ridho atau bahagia atau tidak. Kufu sama juga mungkin tingkat pendidikan silahkan kan penyesuaian nanti ini. komunikasinya nyambung apa enggak tingkat pendidikan. Eh, mungkin juga profesi pertimbangkan keserasian dan untuk kemaslahatan, ah, saya mau besana nikah dengan anak yang kebetulan nantinya bisa melanjutkan uh, profesi saya, bisa melanjutkan perusahaan saya, boleh. tapi ukuran yang empat tadi terutama adalah agama pertimbangan-pertimbangan uh, itu. Uh, itu namanya adalah kemaslahatan pertimbangan supaya nanti ada keserasian untuk memperoleh Rumahku, sorgaku itu supaya ada kebahagiaan dan seterusnya. E, selanjutnya, kalau sudah, ta'aruf sudah pas, ada proses bahwa ada proses yang sangat dianjurkan oleh ajaran Islam, yaitu namanya musyawarah. Yang kedua istikharah. Musyawarah itu adalah minta pendapat, pendirian dari orang terdekat, terutama ayah dan ibu, tentunya saja. Mungkin kalau seorang itu juga bagaimana adik dan musyawarah. Eh, tidak akan rugi dan tidak akan menyesal orang yang selalu bermusyawarah. Dan yang selalu beristikharah. Musyawarah adalah eh, penggunaan nalar dan mungkin perasaan pengalaman, musyawarah. Kemudian yang kedua istikharah itu adalah menyadari akan kelemahan kita. Inna alam, engkau Tuhan ya saya tidak tahu. Engkau kuasa saya tidak bisa apa-apa kan minta istilah ini asakhiru as ka saya mohon pilihan dengan apa yang akan saya pilih. Ada aja ada eh, namanya peringatan atau masukan atau pesan moral dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang dua dua hal. Pertama beliau menyatakan jangan nikah dengan seseorang hanya karena hartanya. Itu. Siapa tahu hartanya itulah yang menjadi sumber ketakaburannya. Jadi jangan mempertimbangkan mantu atau itu. Hanya karena harta. Siapa tahu harta itulah yang menjadi sumber ketakaburan, arogansinya. Barang siapa yang nikah dengan seseorang hanya semata-mata karena mengharapkan hartanya, sewaktu-waktu harta itu akan haram bagi dirinya. Memang kaya, tapi korep, mericap jahe. Timbullah kangen apa cinta kasih tapi kehel. ya sesat sebelum begitu jadi kemudian yang kedua rupa jangan kau nikahi seseorang hanya karena pertimbangan rupanya saja siapa tahu rupa kecantikan dan kegantengan itulah yang menjadi sumber arogansi sumber ketakaburannya barang siapa yang nikah dengan seseorang hanya karena mempertimbangkan kecantikan kegantengannya sewaktu-waktu kecantikan dan kegantengan itu akan haram pula bagi dirinya. Nah, ini tidak boleh hanya hanya karena kekayaan, hanya karena rupa, tapi harus ada pertimbangan agama, moral dan lain-lain uh, itu. Permudah nikah. Jadi kalau sudah pilihan, sudah istikharah, nah kalau terjadi ada semacam Perbedaan pandangan, perbedaan pendapat, perbedaan pilihan antara anak dan orang tua. Tadi musyawarah sebab sebuah pernikahan itu dikatakan pernikahan yang ideal, yang berkah kalau memberikan kebahagiaan kepada yang bersangkutan dan juga memberikan kebahagiaan kepada ayah dan ibu yang bersangkutan. Jadi masing-masing bangga, masing-masing gembira. Jangan yang satu gembira, yang lain stres, eh, apa tersiksa begitu. Nah itu ada musyawarah. Musyawarah bisa baik musyawarah itu melahirkan kesepakatan. Apalagi tidak sepakat maka perlu diproses vertikal istikharah. Salat dua rakaat boleh sebelum tidur, boleh setelah tidur sebelum tahajud, boleh juga mungkin setelah witir masih ada waktu ah untuk istighraf boleh kapan aja dua rakaat sendiri-sendiri. Jadi tidak ada istikharah oleh orang lain. Gak boleh pak kiai tolonglah istikharahkan saya. Rekaun gitu mau milih nikahnya ini karena kiai gitu mah. Jadi tidak ada istikharah sendiri. Jadi kalau seorang ibu istikharah ya istikharah untuk pilih menantu. Es ya, pilih menantu. Cukup yang umum saja. Pamannya saya bermaksi ya Allah Uh, saya mohon pilihan darimu karena engkau yang maha tahu saya tidak tahu engkau maha kuasa maukah maha makasih maha sayang saya bermaksud mau nikah dengan anu binti anu eh, cukup itu anu binti anu supaya memisahkan dengan yang lain yang nama yang sama nanti keliru lagi uh, anu binti anu Nah, tidak usah dijelaskan umpamanya saja memang dia tinggal di Bandung tapi asalnya dari Purwokerto. udah lama di Bandung bahasa Sundanya juga sudah saya. Nah, itu tidak usah dijelaskan itu yang rumahnya di dekat di Taman Sari, dekat sekali dengan kebun binatang. Nah, enggak usah uh, istikharah, istikharah. Berapa kali silakan sebanyak. Kalau sudah musyawarah istikharah berlakulah permudah nikah. Prosesnya adalah ada yang disebut dalam ajaran agama khitbah. Di kita dikemas dalam tunangan. Nah, tentu eh, Caranya agak lain. Kalau khidmah itu ya persepakatan, kesepakatan, persetujuan. Uh, dari kedua belah pihak. Inisiatif timbul dari pihak pria. Ya, karena ayatnya adalah Rijaluk, Kowamuna, nisa. Tapi walaupun demikian ada tradisi, ada masyarakat. Yang ya, dari pihak wanita, yang datang kepada pihak pria, yaitu tidak melanggar hukum. Tapi yang asal, apa, yang terbaik itu adalah dari pihak pria. Karena... Pria lah yang kawah dia adalah pemimpin di tengah-tengah keluarga itu. Namanya khidbah meminang, meminang belum menghalalkan yang haram, belum mengharamkan yang halal. Meminang hanya kesepakatan keluarga, persetujuan. Nah, kita dikemas dalam berbagai macam cara. Antara lain tunangan, nah, tukar cincin tentu tidak ada, tapi silahkan aja tukar cincin, tukar jam tangan segala macam. Asal jangan tukar bapak aja. Uh, tapi sebagian daripada budaya saja itu Jadi khidbah itu adalah perjanjian Belum merubah hukum Jadi masih sudah di khidbah uh, Tidak boleh bebas Masih seperti biasa Cuma ada hadis mengatakan Kalau seorang wanita sudah di khidbah oleh pria Seorang pria Maka dia tidak boleh menerima khidbah yang lain Kecuali dengan izin pria atau keluarga pria yang sudah lebih awal. Jadi tidak boleh menerima lagi, tidak boleh pasang pengumuman, terima khidbah gitu. Nah, silahkan jangan nanti dikocok begitu. Nah, tidak boleh jadi sudah khidbah ini ternyata loh ada lain yang lebih baik begitu harus ada izin tentu sedikit menyakiti tapi mohon maaf daripada ini. Nah bagaimana sekarang kalau sudah dikhidbah atau nikah dengan yang lain ya nikahnya sah cuma melanggar moral aja barangkali menyakiti orang lain. Jadi ada kesepakatan dulu saya tidak jadi ini dulu sudah terima khidmah bela saya bayarlah ada uang real gitu ada 10 real nah, silahkan aja ada kesepakatan yang lain lainnya tidak ada pembekalan itu juga kreativitas kita kan ada sekarang pembekalan Jadi kita tambah lagi kan ada yang seru kemudian midadareni ada apa lagi macam-macam itu sepenuhnya adalah budaya sepanjang prakteknya tidak bertentangan dengan ajaran agama ya silahkan aja. Nah, yang bertentangan ada yang kemudian bakar kemenyan pakai keris gitu-gitu, nah itu agak nyerempet nyerempet uh, akidah itu. Baik, nah setelah khidbah tidak ada ketentuan secara pasti berapa lama setelah khidbah setelah ada kesepakatan itu. Nah, hadis Nabi menyatakan uh, sekarang bisa cocok sekarang bisa juga tidak, tapi esensinya persetujuan. Jadi anak itu ditanya, yang wanita itu kalau pedanya nggak usah ditanya ya. datang meminang minang karena sudah mau ya. e, ditanya setuju apa enggak dia harus menjawab iya atau insya Allah atau, aduh kak atau aku mah apa apa ya eh, setuju lah gitu <laughs> sudah begitu malah kata Nabi katanya kalau gadis itu sudah diam aja sudah setuju tapi zaman bagus lah gadis saya nama candi tanyaan Gak rata kendaik jadi <laughs> dulu di zaman Nabi kultur Arab waktu itu kalau gadis itu uh, diam aja sudah setuju sebab kalau tidak setuju berbunga gua oh, ya. nah, jadi sudah ada malah sekarang ini sebelum dihitbah juga sudah ada persetujuan di bawah tangan uh, jadi ada esensinya persetujuan nah di zaman Nabi kalau janda katanya harus sanagar ya gitu. insya Allah insya Allah asal ulah jigen kamari Nah itu adalah hitbah. Jadi yang lain-lain adalah Ritual mungkin pembekalan, kalau pembekalan kan baik-baik saja. Nah, permudah nikah, tapi sebagai warga negara yang baik, tetap ada proses keabsahan menurut ketentuan di dalam bernegara, yaitu harus lapor, membawa surat RT/RW, lapor ke kantor urusan agama KUA, ya kantor urusan agama, bukan urusan AWW. Urusan agama KUA ada dicatat, malah ada uh, pembekalan dulu, ada pembekalan. Dan dan pada waktu nikah KUA itu hadir dan mencatat. Ini hasil perjuangan lama. Jadi jangan sampai umat Islam melanggar apa yang sudah diperjuangkan oleh tokoh dulu. Sampai demonstrasi itu dulu waktu undang-undang nomor 174 itu. Artinya di B lain perlu orang itu sah harus ada buku. Pun. Jangan dilanggar oleh kita juga kalau tidak. Macam uh, nikah itu. Sebab bayangkan kalau tidak ada pencatatan, lah bisa bisa wah, bisa rusak. Orang mengatakan, maaf kenalkan istri saya. Eh, tuh, saya istri saya, sumpah istri, bisa begitu. Atau seorang istri, seorang suami mengatakan, enggak, bukan istri saya itu. Tapi dengan pencatatan itu kemaslahatan. Kemaslahatan yang itu sudah berlaku sejak zaman Belanda. jadi zaman penjajah juga sudah ada pencatatan itu. Jadi kalau sekarang ada ikhtiar-ikhtiar untuk menghilangkan itu, bebas saja. Wah itu bikin kacau negara itu Jadi bikin kacau Potensi pasca, potensi fitnah Potensi ngebohong Harus ada pencatatan Dan kita oh, mati sama, harus mendukung itu Nah ada di masyarakat Nama nikah itu Ada yang disebut uh, Apa namanya uh, Nikah agama nikah agama artinya secara agama sah oleh ayah demi, tapi tidak dicatat ke kawin. Itu biasanya dilakukan itu karena ada ketentuan nyakut kepegawaian, jadi dia tidak boleh nikah. Sehingga dilakukan itu untuk menjaga jangan sampai berbuat dosa. Dia sudah segulung segalang sudah sehari-hari tapi menurut peraturan belum boleh nikah umpamanya belum selesai tugas. Nah itu nikah agama. Itu artinya solusi uh, solusi untuk menghindarkan diri dari zina dari berbuat dosa. Ada yang disebut uh, nikah gantung. Nah, nikah hampir sama nikah dinikahkan mungkin karena usia atau karena tapi uh, realisasinya digantungkan gitu ya, digantungkan. Jadi uh, hubungannya digantungkan asal nikah bila ulah kubatur itu nikah gantung. Kemudian ada lagi yang disebut sekarang nikah syiri. Nikah syiri itu adalah nikah juga tanpa pen Sering-sering uh, nikah siri itu dilakukan tidak oleh wali nasab, tidak wali nasab, wali nasab itu oleh ayah, kakek, kakak. Tapi dinikahkan oleh uh, seseorang lah, entah oleh ustaz atau apa nikah siri. Ini juga mengandung uh, konsekuensi, uh, terutama bagi wanita. Kalau seorang wanita nikah siri dengan seseorang tidak dicatat di kahwah, malah kena katakanlah dia janda tidak pakai wali nasab, pakai walinya, wali yang lain. bukan wali kota uh, namanya apa wali tahkim gitu dicatat mungkin sah karena memenuhi syarat rukun tapi bisa mau darat kalau pada satu saat wanita tadi yang nikah ini ingin nikah uh, ingin nikah nggak boleh selamanya dia punya suami nah suaminya dendam gue oh, saya talak tepat untuk selamanya nggak bisa nikah dia belum mungkin nanti kalau dapat warisan kalau meninggal dunia siapa yang dapat warisan banyaklah ekses. Jadi yang paling baik itu nikah adalah sah secara agama, benar menurut aturan bernegara. Itu yang paling maslahat. Uh, itu adalah nikah nikah siri dilakukan biasanya nikah dengan istri yang lebih dari satu untuk kedua untuk ketiga atau keempat begitu kalau ke kelima nggak ada mau siri mau siri nggak boleh kalau yang kelima uh, mengandung mau terutama bagi wanita Bagaimana nikah bisa berdampak dia, dia sudah punya suami nggak boleh nikah uh, tapi tidak ada bukti bahwa itu dia sudah uh, nikah uh, menyangkut nanti warisan kalau punya anak juga bagaimana ya banyak teknis akta pernikahan dan lain-lain apa -lain. uh, akta kelahiran dan lain-lain kemudian ada yang dilarang yaitu namanya nikah mutah Nikah mut'ah ini pernah dipraktekan pada waktu perang Khaybar Tapi setelah turun ayat Al-Quran yang memerintahkan kepada orang tua wali untuk menikahkan Oleh Nabi dilarang tidak boleh lagi Kalau ada pendapat bahwa boleh untuk orang-orang tertentu Itu bertentangan dengan hadis dan bertentangan dengan nikah. nah, Nikah mut'ah itu adalah nikah tanpa wali, tanpa saksi, ikror berdua bayar sesuai dengan kesepakatan dan otomatis cerai tanpa talak sama dengan zina sama dengan zina jadi saya nikah kepada anda saya bayar satu juta satu minggu nanti setelah satu minggu mau hamil mau apa cerai tidak ada idah dan tidak ada kata-kata cerai ah ini perzinahan itu adalah mutasi siapapun yang melaksanakan tetap uh, tidak benar itu karena uh, nikah itu mengandung konsekuensi ada yang disebut eh, namanya masa idah untuk menentukan segala macam kemudian belum lagi keturunan nah itu adalah eh, mutah tidak ada nah ada yang disebut nikah kontrak nah ini tentu tidak ada enggak ada dalam kitabnya ini al itu adalah model kita aja kontrak jadi seorang turis datang ke puncak katanya nih Saya sendiri belum menyaksikan Tapi informasi aja yang sampai ke Majelis Ulama. Dia datang turis Tikahkan oleh bapaknya itu Tidak punya bapak tikahkan Jadi selama dia di sini Seperti suami istri karena dinikahkan Sahkan oleh bapaknya itu Dan nikah oleh bapak pakai saksi segala macam Saksi kan bisa adina Ya bisa orang yang dibayar saksi dua Tiapa, Tanpa ke Departemen Agama Ke Kawa tentu saja Nanti pada saat pulang Ditalak Saya tarik kamu Pergi Pernikahan yang ini sah, karena ini walaupun tadi melanggar etika, melanggar ketentuan di dalam kehidupan kemasyarakatan, tapi secara hukum sah. Yang menjadi masalah hasil riset itu adalah nanti ketika turis baru datang, didekahkan lagi oleh bapaknya. Padahal masa idah kan 3 bulan 10 hari, kalau hamil harus sudah sampai melahirkan, jadi nikahkan lagi minggu, iya ke orang dia kan sudah nikah minggu depan datang lagi tamu nikah kendehi tamunya tenang aja nggak bertanya tamunya ini apa masa idah atau ah, apa <tuh> ini adalah sebuah sebuah apa namanya sebuah kejahatan sebuah dosa yang justru terjadi di negara kita negara kita ini sudah ada survei sudah ada proses Uh, pelaporan sudah segala macam, tidak tahu ini bagaimana mengatasi saya enggak. Ini, tapi yang jelas, banyak paling tidak harus disampaikan kepada orang tua. Bapak nggak bisa nikah itu kalau sudah dinikahkan, ada masa idah, ah, tapi dengan supporting, nah, kecuali kalau tidak hubungan. Kalau tidak hubungan, itu tidak ada masa idah. Nikah setahun, tapi jarak jauh, ah, tidak ada masa idah itu. Tapi kalau sebegitu hubungan, ada masa edah, tiga bulan sepuluh hari. Kalau hamil, sampai uh, melahirkan. Nah itu adalah yang salahnya dari nikah. Atau yang pelanggarannya, nikah kontrak itu karena orang tuanya menikahkan lagi sebelum masa idahnya uh, selesai. Nah, tamunya nggak tanya-tanya, pendeknya, dinikahkan oleh bapaknya, udah ada yang halal aja itu. Tapi anaknya harus tahu, bapaknya harus kalau sama-sama nggak -sama tahu. Uh, jadi ya kewajiban yang tahu masih memberitahu baik. Nah inilah uh, nikah. Jadi uh, pelaksanaannya agak uh, mudah di dalam ajaran Islam itu. Ada ajaran ahli nun nikah, nikah nggak boleh sembunyi-sembunyi, harus sebarluaskan. Lahirlah resepsi dengan berbagai macam norma etika. Sebuah resepsi, sebuah walimah itu tidak berkah kalau yang sudah kenyang kaya dan kenyang dipaksa makan, sedangkan yang miskin kelaparan tidak diberi makan. Nah, itu itu, itu tidak berkah. Per uh, sebuah walimah itu tidak akan berkah kalau banyak kemubaziran dan ini yang praktik. Katanya hasil riset Indonesia ini paling negara yang paling banyak memubazirkan makanan. Ada dua negara yang paling banyak memubazirkan makanan itu. Satu Indonesia, yang kedua Saudi di musim haji. Nah, karena jemaahnya Indonesia dua gitu. ratus Jadi kita terbiasa. Nah, ini juga harus mendisiplin kita. Jangan sampai walimah itu melahirkan ketidakberkahan. Kenapa? Karena mubazir itu. Ngambil sahabatnya, segala dicana. Tapi ternyata nggak tinggalkan. Ya. Kecuali bawa plastik. bawa wek itu dari daerah. Uh, jadi, barangkali penting untuk referensi. Paling tidak untuk kita lah. Ketika kita datang kepada walimah, ya ambil sekira-kira yang bisa kita makan. Kalau memang kurang, balik deh itu. Ya, wayah namanya capek, ada gemul jadi itu adalah uh, yang kedua Nabi menyatakan dalam arti iklan. Iklan itu kan diiklankan, iklan jadi iklan publikasi. Uh, kemudian tidak usah pada sepanduk, saya kira, saya kira di rumah kami sudah nikah. Alhamdulillah. Cuma candina naonkeun. Kemudian yang kedua Nabi menyatakan aulim malobisatin. Walimahlah kamu walaupun cuma memotong seekor kambing. Ada sebuah pemahaman yang sempit. Jadi persyaratan walimah itu adalah minimal motong me. Jadi kalau tidak motong mek tidak sunnah rasul. Ada pemahaman seperti itu. Menurut hemat saya tidak. Itu cuma memberikan gambaran. walaupun cuma sekadar sederhana. Karena waktu itu di zaman Nabi. Kalau memotong seekor kambing itu biasa. begitu. Nah, karena yang bisa dilakukan kan ya itu memotong binatang kan, memotong seekor kambing bukan berarti kalau walimah itu minimal harus memotong seekor uh, kambing, tidak ada seperti itu esensinya adalah mempublikasikan jangan melahirkan fitnah, jangan melahirkan buruk sangka, dan juga uh, jangan melahirkan kesalahpahaman, ataupun juga ada hal-hal yang tidak yang uh, apa hal-hal yang dampak negatif, dampak negatif itu tengaku, pura-pura, dan lain-lain padahal sudah, dan lain-lain Nah, inilah saya kira beberapa hal menyangkut pernikahan. Membangun rumah tangga adalah berbeda dengan membangun rumah dan tangga. Nah, diperlukan selain ilmu juga ada sesuatu yang lain, kearifan, yaitu kesolehan dan keikhlasan. Karena rumah tangga tidak hanya dibangun oleh landasan-landasan rasional, tapi sering juga dilandasi oleh perasaan, emosi, Kemudian, juga sikap-sikap yang kadang-kadang soal-soal sederhana, tapi itu penting di dalam mengharmoniskan rumah tangga. Mudah-mudahan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan rumah tangga kita, rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.